Mereka panggil, tengok dalam video itu, Sayyidina Rasulullah Abuya. Bagaimana itu? Please subscribe my channel. Thank you. Minta tolong Abuya, ampunkanlah kami. Tolonglah kami. Ini tak jauh dengan sebagian tarekat yang dulu kita cakap, yang nak minta tolong dengan pokok-pokok sekali. Lakukan eksploitasi terhadap harta dan tenaga orang lain. Makan air kotoran, makan bulu, minum air bulu, janggut misai, mereka rasa itu mereka. Saya ditemui oleh salah seorang pemimpin persatuan pengguna yang menggunakan, yang ada mengaitkan penggunaan dengan Islam, menyatakan pada saya, boleh tak jika Datuk tidak bercakap hal ini? Karena ini akan menyebabkan nanti kerugian kepada kumpulan ekonomi Islam. Bercakap. Tapi hari ini kita lihat apa yang berlaku. Bukan soal ekonomi. Semua orang boleh berniaga jika sekiranya tenaga pekerjanya memang percuma. Manusia yang bekerja tanpa gaji. Macam mana anak-anak yang diperlakukan demikian? Saya sebut kepada sebahagian pihak yang menemu bual saya. Saya kata isunya lebih besar dari sekadar isu mengeluarkan kanak-kanak dan wanita daripada tempat berkenaan. Isunya ialah mereka ini telah hidup di dalam satu masyarakat yang tersendiri. Dalam komuniti yang tersendiri. Daripada kecil sehingga besar. Hidup dalam keadaan demikian. Mentaati pemimpin. Tidak disatukan suami dan isteri. Anak-anak tidak diletakkan di bawah ibu bapa. Bekerja tanpa gaji. Tidak mempunyai rumah sendiri. Duduk dalam keadaan demikian. Dalam tempoh yang begitu lama. Sehingga jika mereka dikeluarkan daripada tempat itu. Tidak ada tempat ke mana mereka nak pergi. Mereka tidak ada keluarga di luar. Mereka mungkin tidak ada harta lain untuk membeli rumah. Mereka tidak ada pendidikan yang mendidik mereka. Bagaimana untuk menjadi seorang rakyat Malaysia dalam negara ini? Selepas daripada ini, kalau ribuan-ribuan yang kerajaan keluarkan, ke mana mereka nak diletakkan? Mereka terpaksa melalui proses yang banyak. Setelah berpuluh tahun mempercayai tentang hal-hal yang karut, akan bangkit balik pemimpin mereka yang sudah mati itu. Dan berbagai-bagai khurafat yang telah mereka lalui dalam pemikiran mereka. Mereka panggil, tengok dalam video itu, Sayyidina Rasulullah Abuya. Bagaimana itu? Minta tolong Abuya, ampunkanlah kami. Tolonglah kami. Ini tak jauh dengan sebagian tarekat yang dulu kita cakap, yang nak minta tolong dengan pokok-pokok sekali. Sebab itu sebagian orang mendiamkan diri kerana mereka kata, mereka tahu penyakitnya sama. Penyakit ini serius melanda negara kita kebelakangan ini. Agama telah menjadi candu. Ia bukan membangunkan akal. Ia menjadi candu. Ia membodohkan akal. Ia membolehkan golongan yang memakai baju agama melakukan eksploitasi terhadap harta dan tenaga orang lain. Membuat dakwaan-dakwaan yang pelik. Seolah-olah pemimpin mereka bagaikan Tuhan ataupun malaikat. Lihat kepada tabiat agama yang asal. Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahf. Kita duduk baca pada hari Jumaat. Katakanlah, hanya aku ini manusia seperti kamu. Allah suruh Nabi kata, diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan kamu, hanya sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Sesiapa yang mengharapkan dia bertemu dengan Tuhannya, beramallah dengan amalan yang soleh. Jangan dia syirikkan Allah dengan sesuatu. Agama ini ia datang untuk membina kehidupan. Ia tidak datang untuk merobohkan kemanusiaan kita. Apa cerita pisahkan suami dengan isteri kalau nak jumpa ataupun nak mengawan baru boleh minta, kena minta izin. Kalau nak jumpa, kena minta izin pemimpin. Pemimpin izin, baru boleh jumpa dan baru boleh melakukan hubungan suami isteri. Apa cerita ni? Bertahun-tahun hidup demikian. Apa cerita ni? Atas nama agama, anak dipisahkan daripada ibu bapa. Apa cerita ni? Tenaga kanak-kanak bekerja.
Tiba-tiba ada satu puak pula yang hidup dengan kemewahan, yang memeras orang bawahannya menggunakan nama Allah dan Rasul.